Halo, selamat pagi Sugeng Enjang, teman-teman semua Pate. Pagi ini kita mau jelasin ke kalian. Ini ada beberapa karakter dari malam. Ini ada malam yang kita buat. Nih, malam yang saya rasa paling enak dipakai. Terus di sini ada malam yang kita beli. Kita beli. Terus yang ini adalah malam lerop, teman-teman. Malam sisa penglorotan. Gitu. Nih. Ini menurut saya malam ini malam paling enak saya gunakan, teman-teman. Ini untuk nembo, untuk canting tulis, untuk cap, itu enak, teman-teman. Dan untuk kondisi di apa cuaca yang dingin, ini dia tahan terhadap pecah. Jadi ini formula saya yang pernah saya bikin itu. Paling enak dipakai saya. Dan di sini ada malam yang kita beli, teman-teman. Ini kita beli dari toko, dari agen. Itu per kilonya sekitar 25.000, teman-teman. Tapi ini banyak kelemahan dan kadang tidak stabil. Ini seperti ini, ini. Nih. Malam itu kadang kalau di kondisi panas seperti ini itu dia awet, maksudnya awet, dia lentur. Tapi di kondisi pagi hari sebelum matahari terbit itu dia keras dan gampang pecah. Tapi kalau siang hari ini dia ya kelihatannya bagus, oke. Dan malam-malam seperti ini, teman-teman, itu perlu kalian ketahui juga. Kadang ada juga malam yang bening seperti ini, itu kualitasnya jauh lebih jelek daripada ini. Itu karena apa? Karena ada sistem pemutihan di dalam pembikinan malam ini. Jadi malam ini tuh ada obat khusus yang itu rahasia, saya tidak bisa jelaskan kepada kalian semua bagaimana cara bikin lilin yang putih bening seperti ini. Kadang juga ada yang hitam tebel itu, tapi dia bagus. Itu non dari obat kimia yang digunakan untuk membuat warna putih ini. Tapi ada juga yang walaupun warnanya jelek tapi warnanya putih, kalau dilihat itu enak di mata, bikin kita ya seneng lah ini. Oh, malam bagus, harga murah, tapi ternyata kalau dipakai jelek hasilnya. Tuh. Kalau kita biasanya gunakan malam ini karena gampang pecah, kita kadang campur dengan malam yang lerop ini. Kita campur dengan malam lerop ini biar tidak gampang pecah, dan nanti pastinya ada campuran-campuran lainnya dan hasilnya seperti ini. Itu terus yang di sini itu ada malam lerop, teman-teman. Malam lerop itu juga biasa saya langsung pakai juga untuk bikin efek-efek pecahan yang lebih besar-besar, lebih apa ya, retaknya itu bahasanya tuh lebih kasar lah, lebih kasar. Karena kalau yang lebih halus itu biasa kita gunakan parafin. Yang ini malam lerop ini dia standarnya itu lebih kasar daripada parafin, teman-teman. Tapi tetap bagus untuk bikin efek. Jadi kita bisa langsung gunakan untuk bikin efek yang putihnya itu masih kelihatan putih dan pecahnya itu kelihatan pecah. Kalau yang parafin itu kadang kan yang kita bikin efek
perbedaannya cuma tipis gitu. Nah, terus tapi tidak cuma itu teman-teman, dari malam sisa ini kita juga bisa olah lagi. Kita campurkan dengan beberapa konstruksi malam dan bumbu-bumbunya. Itu kita jadikan maram yang super bagi kita seperti ini. Dari segi biaya jelas lebih irit, kita bikin sendiri. Dari segi kualitas sesuai lah dengan yang kita inginkan. Tuh, terus ya lebih efisien itu aja. Oke, mungkin pembahasan sama jenis-jenis malam yang ada di Semung Batik cukup sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan mungkin dalam penyampaian saya banyak salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Oke, cukup sekian dulu. Semangat Indonesia, semangat berkarya.